Pengakuan Raffi Ahmad Kotman Paris soal Rafael Alun. Presenter Raffi Ahmad rupanya sudah membicarakan isu yang menyebut dirinya sebagai artis inisial R yang terlibat kasus pencucian uang Rafael Alun Trisambodo kepada pengacara Hotman Paris Hutapea. Hal itu diungkapkan oleh Hotman Paris usai menelpon Raffi Ahmad untuk mengonfirmasi kebenaran kabar tersebut. Kepada Hotman, Raffi mengaku tidak mengenal siapa mantan pegawai Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo itu. "Saya barusan telepon Raffi Ahmad," kata Raffi Ahmad, "dia tidak mengenal Rafael," kata Hotman Paris dalam video yang diunggahnya. Selain itu, kepada Hotman, Raffi juga membantah kabar yang menyebutnya memiliki bisnis dengan Rafael Alun. "Tidak ada hubungan bisnis sama sekali, jadi berita viral yang inisial R seolah-olah punya join bisnis dengan Rafael itu tidaklah benar. Bukan Raffi Ahmad," kata Hotman Paris. Hotman mengatakan sudah membahas masalah tersebut dengan Raffi Ahmad berkali-kali. Sebagai pengacara, ia pun memberikan nasihat hukum dalam menghadapi rumor yang belum jelas kebenarannya. "Saya sudah membahasnya berkali-kali dengan Raffi Ahmad, sahabat saya. Nasihat saya ke Raffi, pakai gaya Hotman Paris, yaitu 3A. Amati, kumpulkan bukti-bukti, analisa, baru yang ketiga attack. Serang yang bersangkutan secara hukum, itu 3A, lanjutnya." Hotman menjelaskan apa yang disampaikannya itu merupakan caranya selama ini dalam menangani persoalan hukum kliennya. Apalagi kata Hotman Paris, jika di posisi benar tak perlu gentar menghadapi kabar yang belum teruji kebenarannya itu. "Itu yang saya terapkan dalam menghadapi seluruh fitnahan terhadap saya. Tidak ada alasan bagi Raffi Ahmad ataupun Hotman Paris untuk takut pada musuh-musuh. Tidak ada alasan kecuali memang kalau kami melakukan kesalahan," tutur pengacara kondang ini. Unggahan Hotman Paris itu langsung dikomentari oleh Raffi Ahmad. Ia mengucapkan terima kasih karena sudah dibantu mengklarifikasi berita yang beredar. "Makasih Bang at Hotman Paris Official. Udah bantu klarifikasi," tulis Raffi Ahmad di kolom komentar dengan emotikon telapak tangan menyatu dan hati.